Mbak Andi kan sejauh ini kerugian apa aja sih mungkin ke fansnya kah atau mungkin ke keluarga gitu? Ya pasti nama saya juga akhirnya agak sedikit tidak nyaman ya dibawa-bawa, apalagi disangkut pautkan dengan dia bilang kalau saya ingin mendompleng popularitas dari Sandi, terus ditambah lagi dia bilang dengan kejadian kemarin itu dia bilang saya yang menjebak dia, ya saya rasa itu rugi buat saya ya, nama saya jadi apa ya, jadi kurang baik-baik aja menurut saya, itu sih yang saya rasakan. Jadi perlu saya tambahkan di sini. Jadi sampai dengan detik ini pihak yang merasa dirugikan oleh Sandi sudah membuat laporan polisi sebanyak 3 laporan polisi yang di mana semua kuasa hukumnya kita yang pegang gitu. Nah, ini bukti laporan polisinya atas dugaan tindak pidana pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 yang ancaman pidananya 4 tahun penjara. Barang buktinya apa? Barangkali YouTube. Barang buktinya YouTube. Ada rekaman video. Rekaman video yang Sandi buat. Sandi buat sama rekaman yang di acara salah satu stasiun TV. Iya. Dua berarti ya. Dua. Jadi kalau melihat kronologis dari setiap laporan polisi yang kita buat ini bahwa Sandi selalu berperilaku begitu, menjatuhkan atau mencemarkan atau menyerang nama baik seseorang. Jadi sifatnya apa ya, pengulangan tindak pidana, bisa dikatakan pengulangan tindak pidana apa yang dilakukan saudara Sandi ini sebagai terlapor.